Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Berbahagia sekali saya Ahmad Rekafi bisa menjumpai Anda pemirsa YMTV rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kembali bersama program Bedah Buku. Kali ini dimana Anda bisa mengambil sebuah hikmah dari sebuah tulisan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang cukup fenomenal di mana judulnya pun sudah cukup menggetarkan hati kita, yakni Kum Fayakun for Business. Dari judulnya saja sudah ada in terms of terminologi ekonomi semacam itu untuk bisnis. Seperti apa akan kita lanjutkan pembicaraan kita. Kali ini sudah ada narasumber di sini telah hadir di majelis kita kali ini. Salah satu dari tim penyusun dari buku ini dari tim PPPA Dalil Quran sendiri, dan kebetulan beliau juga memberikan kata pengantarnya di buku Kum Fayakun for Business ini. Terima kasih kehadirannya Ustadz Tarmizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustadz? Terima kasih. Alhamdulillah. Hadir di majelis ini. Langsung saja Ustadz, motivasinya apa sih dari Ustadz Yusuf Mansur dan juga tim penyusun PPPA Dalil Quran ini untuk menerbitkan buku Kum Fayakun for Business for lagi? Business. Jadi firman Allah ya, Kum Fayakun itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, banyak termasuk muamalah antar manusia, yakni for business itu. Tujuan utama dari buku ini sebenarnya sih pencerahan, motivasi bahwa kalau kita sholat itu bukan berarti kita akan menjadi miskin. Nah ini subhanallah, ini Allah selalu mengirim orang-orang yang memang datang di kita tuh pada saat punya masalah. Jadi dari tahun ke tahun ternyata ada yang punya utang datang 12 miliar, tiba-tiba di tahun sekarang udah punya aset 25 miliar. Subhanallah. Dan ini perlu kita kasih tahu ke masyarakat bahwa kalau di bisnis itu muamalahnya digabungkan dengan kun fayakunnya Allah, dengan ekonomi Islam, dengan cara-cara yang islami, sebenarnya itu nggak ada masalah juga, bahwa pasti akan jadi kemajuan yang luar biasa. Buku ini keroyokan. Jadi yeah, ditulisnya dikeroyok-keroyok. Ada satu cerita, ada satu testimoni ditulis sama si A, sama ada Mas Bowo, ada juga Mas Bumanti, ada beberapa orang-orang lagi yang nulis di buku-buku ini. Baik, di buku Kum Fayakun for Business ini intinya mengangkat testimoni-testimoni dari para businessman tentunya ya, kaum pengusaha yang memang bisa dikatakan tanda petik adalah pengusaha spiritual. Spiritual. Yang memang mereka telah meninggalkan pemahaman manajemen primitif. Bisnis is business, gitu ya. Konvensional lah. Konvensional. Kalau primitif kayaknya gimana gitu. Iya, yang konvensional bisnis adalah kaitannya dengan bisnis is business. Adalah tidak ada ya. Iya, semacam itu. Pokoknya halal haram terjang, yang penting saya untung. Itu, nah, penting untung. Wealthy. Ini tidak. Jadi bagaimana teman-teman pengusaha teman-teman kita itu mengkombinasikan antara itu semua. Dan sebenarnya tuh saya bikin gini ya, ada konsep sebuah keberkahan. Berkah itu kan sebenarnya baik, ya. Kalau kita punya rezeki sedikit, tapi anak kita nggak sakit, istri kita pulang juga nggak ngomel-ngomel, ya kan? Tapi uang sedikit kan juga jadi hidup senang. Tapi uang banyak, anak kita sakit, istri kita rewel-rewel, jauh jadi berkah, sampai rumah jadi kayak neraka. Nah, ini sama teman-teman pengusaha, mereka bagaimana nih? Kan sebenarnya kan jadi tanggung jawab juga. Misalnya, kalau kita punya suatu usaha nih misalnya, bos lah, anak buahnya nggak sholat. Secara hukum, si bos itu punya tanggung jawab terhadap sholat si anak buah. Dosalah dia. Nah, itu kita kembangkan, Kak. Dan orang kalau dia jadi bos, kalau dia jadi direktur di sebuah perusahaan, bikin pengumuman, hari ini semuanya pada sholat zuhur. Pasti sholat zuhur semua kan, karena dia bos. Kan takut dipotong gajinya. Nah, inilah dikembangkan sama kita. Nah, teman-teman ini subhanallah, kayak misalnya, di sini ada saya ceritain, ada salah satu testimoni yang luar biasa yang menurut saya menjadi informasi buat masyarakat semua. Dan pada saat saya minta sama si ibu ini pun saya bilang, "Bu, ini bukan tempat untuk ujub," saya bilang, "tapi mudah-mudahan sebagai suatu lahan ibu untuk berdakwah. Kalau cerita ibu dibaca sama orang lain dan ibu terus dikirim sama orang lain, maka sebenarnya ada pahala yang menurut ibu semua." Oke, saya siap. Ibu ini datang tahun 2005-an. Pada saat itu posisi punya utang 12 miliar. Jadi dia tuh pengusaha kayu. Punya kayu yang memang ditipu sama rekan kerjanya. Jadi kayu ini ternyata illegal logging. Nah, ternyata total itu dia harus nanggung pembiayaan 12 miliar yang harus dia bayar. Karena illegal logging itu ya. Oh iya, karena disita nggak mungkin bisa keluar. Subhanallah. Drop habislah dia. Rumah
jadi di dijual kan buat nanggung itu. Aset-aset semua dijual, mobil semuanya dijual. Sampai dia hanya mengontrak satu ruangan yang memang kecil sekali. Pokoknya cep tahun 98 tahun berapa banjir tuh? Tahun banjir Jakarta yang paling besar. 2007. Nah, rumah beliau termasuk yang terkena banjir. Karena memang daerah-daerah banjir. Baik, akan kita lanjutkan mungkin inspirasi dari Ibu tadi. Ibu Ermi. Namun kita di segmen kedua nanti. Namun mungkin Anda bisa menggarisbawahi dalam kaitannya Kumfai Kungfu Business ini. Artinya para pengusaha yang sudah mengerti bagaimana kemaslahatan agama dicampurkan dalam bisnis mereka semacam itu. Ya. Telah pula meningkatkan semacam perkumpulan mereka menjadi semacam gerakan seperti company sedekah dan nasional, ya. Dan menurut saya asik-asik saja mereka malah secara hubungan sama teman-teman pekerjaannya baik, terus secara pendapatan income pun bertambah. Wah subhanallah, kayak Mas Jody dari 53 outlet, Mas Mono dari, wah subhanallah, bahwa keberkahan itu luar biasa, berkah dunia akhirat. Amin. Ya. Nanti akan membahas lebih lanjut. Ustaz dan saudara, kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bedah.